Oke, Bunda, ketemu lagi bersama saya Meli. Oke, kali ini aku bakal bikin satu resep, itu yang enak, gampang pastinya, yaitu ketan mango atau mango stick crush ya, Bunda. Nah, ini bisa juga sih buat usaha atau buat cemilan Bunda di rumah. Nah, ini bahan-bahannya ya, Bun. Aku pakai beras ketannya sedikit aja, kemudian ada tepung beras, tepung maizena, mangga, daun pandan sama santan. Nah, kalau misalnya Bunda pakai santan kara, ditambah air ya, Bunda. Ini kebetulan aku pakai santannya santan kelapa, jadi enggak perlu ditambah air. Tanya ya, Bunda, aku pakai 5 sendok makan aja. Nah, pertama-tamanya itu beras ketannya itu aku bersihin dulu ya, Bunda. Ini udah aku bersihin, udah aku cuci 3 kali. Kemudian setelah saya kucuciin, barulah aku masukin santannya. Santannya itu tadi kan aku ada satu mangkok tuh, jadi aku tinggalin sedikit ya buat itunya, buat bikin sausnya nanti. Nah, ini aku masuk separuh ya, Bunda. Kemudian aku tambah daun pandan biar tambah harum. Nah, ini setelah aku masukin, kemudian aku campur santan sama berasnya dan aku tambah garam sedikit aja. Nah, ini aku masaknya di magicom ya, Bunda. Kalau misalnya Bunda mau dikukus atau di biasa juga bisa. Nih kebetulan aku masaknya di magicom. Nah, ini kemudian aku langsung masak ya, Bunda. Oke, setelah berasnya tuh aku masakin nih, aku masakin Bunda. Kemudian lanjut aku bakal bikin sausnya. Nah, pertama aku masak nasi wajan, kemudian aku masukin semua sisa santan tadi ke dalam wajannya. Kemudian aku masukin gulanya. Di sini aku pakai gulanya 4 sendok makan ya, Bunda, sesuai selera Bunda sih. Kemudian aku tambah daun pandannya biar harum, kemudian garam sedikit aja, kemudian tepung maizena 1 sendok makan sama tepung berasnya 1 sendok makan ya, Bunda. Selanjutnya aku aduk, kemudian aku masak sampai kuahnya itu mengental dan mendidih, kemudian mengental ya, Bunda, baru kita angkat. Sausnya tuh udah mulai mengental ya, Bunda. Kita aduk terus, jangan sampai nggak diaduk ya, Bunda. Nanti di bawahnya itu nanti gosong, jadi kita aduk. Nah, ini udah mateng, aku matiin. Nah, kebetulan ketannya juga udah mateng dan harum banget, Bunda. Nah, ini aku tata ya, aku masukin ketannya, kemudian mangga yang tadi aku potong, aku tambahin sausnya, kemudian aku taburin biji wijen ya, Bunda. Nah, ini bisa juga sih buat bunda-bunda yang mau usaha di rumah. Ini cantik banget, bagus dan enak. Oke, selamat mencoba, Bunda. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe.